Assalamualaikum sahabat UG. 6 hal yang menyamai seluruh kenikmatan dunia. Bazzar Jamhar berkata, Sittu khisalin ta'dilu jami'ad dunya. At-ta'amul mari'u wal waladu salihu waz zaujatu salihatu al muwafiqatu wal kalamul muhkamu wa kamalul aqli wasihhatul badani. Ada 6 perkara yang menyamai seluruh kenikmatan dunia, yaitu yang pertama, makanan yang lezat, yang kedua, anak yang soleh, yang ketiga, istri yang solehah dan patuh, yang keempat, ucapan yang konsisten, yang kelima, kesempurnaan akal, dan yang keenam, kesehatan badan. Tentang kesempurnaan akal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Likulli amalin di'amatun wa di'amatul 'amalil mar'i aqluhu." Bagi setiap sesuatu ada memiliki penyangga, dan penyangga amal seseorang itu adalah akalnya. Kualitas ibadah seseorang itu sangat bergantung pada kadar akalnya. Sebagaimana ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemuliaan harga diri seseorang ada pada akalnya, keluhuran derajat ada pada agamanya, dan kedudukan terhormat ada pada akhlaknya. Semoga kita bisa memperoleh 6 hal tersebut yang menyamai seluruh kenikmatan dunia, yaitu makanan yang lezat, keturunan yang soleh, istri yang soleh dan taat, ucapan yang konsisten, kesempurnaan akal, dan kesehatan badan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.